dimanapun berada, ya kakak bunda. Hari ini adalah awal dari minggu ini, kakak bunda. Pasti lebih baik dari minggu kemarin, ya. Kakak bunda, ya. Sehat selalu buat kakak bunda, murah rezeki. Dengan aktivitas panjang hari ini, lancar semua dan menghasilkan yang baik. Amin, ya. Kakak bunda, aku sayang. Kakak bunda, untuk pemenang kuisnya, nanti sore, ya. Video yang kedua, kakak bunda, ya. Karena pagi ini, Sarah nggak keburu, ya. Karena kemarin Sarah juga ada acara keluarga. Jadi tidak ada bikin video sama sekali kakak bunda ya. Oke kakak bunda aku sayang, seperti biasa sebelum Sarah jembreng-jembreng, kakak bunda yuk bantu Sarah yang belum subscribe, klik subscribe-nya, klik loncengnya kakak bunda, biar kakak bunda tidak ketinggalan untuk video-video terbaru dari Sarah. Dan jangan lupa kakak bunda yang sudah subscribe dan sudah nyalakan loncengnya, bantu untuk di like kakak bunda video ini dan di share ya kakak bunda ya. Jangan lupa kakak bunda bantu komen-komen kakak bunda ya. Bantu komen-komen kakak bunda nanti di video kedua kita bikin kuis ya sayang ya. Oke. Kakak bunda aku sayang, seperti biasa Sarah mengingatkan sebelum untuk mengorder kakak bunda, order itu paling gampang ya. Kakak bunda tapi mohon diperhatikan aja dulu untuk videonya dari awal tengah hingga akhir. Jangan di skip kakak bunda aku sayang, jangan dipercepat ya kakak bunda. Tahu untuk keadaan dari tas-tas second. Semua tas-tas ini adalah tas second. Bahkan Sarah nih ya kakak bunda, aku lagi jackpot, aku dapat yang baru dari Bal ya. Dan dia brand ya. Dan warna-warni pula ya dapatnya ya kakak bunda. Dari brand ini aku dapat kemarin yang dari Bal itu begini dia tape warna, aku dapat yang mulus tapi dia modelnya tote ya kakak bunda. Pasti kakak bunda ini kalau bunda kakak bunda beli, wah bikin pusing kepala dan yang terutama adalah pusing kantong ya. Oke kakak bundaku sayang, jangan lupa ya kakak bunda diperhatikan videonya dari awal tengah hingga akhir, karena mohon maaf nanti Sarah tidak bisa retur ya sayang ya. Nanti kita transaksi di WA ya, nomor WA saya, nomor WA Sarah ada di description ya di video ini. Kakak bunda lihat, perhatikan kakak bunda untuk bagaimana cara mengordernya juga ada di descriptionnya ya kakak bunda ya. Gampang kakak bunda, nanti tasnya di, yang mau dipoto atau sebutkan clue-nya masuk WA, nomor WA Sarah ada di situ, diperhatikan setiap nomornya biar tidak salah lapak ya sayang ya. Oke kakak bunda ya. Nah jadi diperhatikan dulu untuk videonya ya kakak bunda aku sayang ya. Ini kita pengiriman dari Tarumajaya Bekasi Jawa Barat. Kakak bunda pengirimannya dari Tarumajaya Bekasi Jawa Barat ya kakak bun. Untuk pembayarannya rekening BCA atas nama Ernawati Manurung. Untuk kurirnya Lion Parcel. Jadi kakak bunda mungkin sebelum masuk WA nanti kakak bunda bisa cek-cek ongkir masuk website dari Lion Parcel ya kakak bunda ya. Nah kakak bunda nanti di WA kita hanya transaksi, tanya tas masih ada atau tidak dan untuk pembayarannya. Itu aja kakak bunda ya, karena mohon Sarah minta tolong kakak bunda untuk memperhatikan detailnya di video ini. Oke kakak bunda aku sayang, langsung aja Sarah gemrang-gemreng. Ini aku campur ya kakak bun. Nih, ini kakak bunda ini tote. Tote ya, aku nggak dapat tali panjangnya. Dia ada tempat tali panjang, tapi aku nggak tali panjang. Ini brandnya Crocodile. Crocodile Ladies, ya kakak bun. Brandnya Crocodile Ladies, kakak bunda ya. Jadi kita totekan seperti ini, cantik kakak bunda, nggak terlalu besar ya sayang. Cakep, dia full kulit asli dan warnanya coklat espresso kakak bun. Kulitnya, nih. Kakak bunda, ini kulit asli, tapi dia nggak berat, nggak terlalu berat ya. Enak kakak bunda yang suka mau kulit asli nih, seperti ini. Pemakaian wajar aja. Ya, kalau sobek-sobek belum ada ya. Gitu ya kakak bun, warnanya masih cantik. Ya, tuh masih berminyak. Cakep ya kakak bunda ya. Ini brandnya Crocodile. Crocodile Ladies kakak bun ya. Nih, cakep banget ya. Ininya masih marhilong lah ya, zipernya ini cantik ya kakak bunda ya. Nah dia ada tali panjangnya tapi nggak ada, aku nggak dapat. Jadi kakak bunda nanti beli aja ya, beli online aja ya kakak bunda ya. Aku nggak dapat, nggak ada juga. Aku Sarah nggak apa ya, nggak nyetok tali-tali apa itu kakak bunda ya, tali-tali pengganti ya. Untuk size-nya size-nya itu di 35, panjangnya itu di 33 ya. 35 33 kakak bunda. Nih aku pelanin ya untuk spillnya. Nih ini HW nya masih cakep tuh ya, tuh ya kakak bunda nih ya. Ya pemakaian wajar aja kak, pemakaian wajar, namanya juga barang second ya. Kalau dibilang yang marupak gimana-gimana belum ada ya secara kelihatannya ya, makanya kita lihat ini secara pelan-pelanin aja di video. Nanti kakak bunda perhatikan untuk detailnya ya. Ya,
Nih ya, HW-nya masih kuning nih, Kak. Masih kuning, kuning-kuning. Tuh. Ya, tuh. Ya. Tuh, Kak. Ya, Kak. Ini loh. Nih. Tuh. Ya, cakep, Kak. Tuh ya, kekabun. Cantik ya. Warnanya coklat espresso nih, Kak. Di sini ada ruangan lengkap dengan tarikannya dan masih marhilong untuk HW-nya ya, Kak. Nih, Kak. Ininya sudah nih. Emboss ya. Nanti ada tag-nya. Tag-nya ada saya. Nah, ini untuk ininya, pattern-nya ya, Kak. Tuh. Masih aman lah ya, Kak. Enggak yang gimana-gimana gitu ya. Ini nanti tinggal dicat aja, Kak. Dicat, disemir ya. Disemir selesai ya, Kak. Kakak Bunda ya. Tuh. Untuk bibirnya Kakak Bunda tuh, perhatikan ya. Ya. Oke, kita ke dalam. Ke dalam, ke dalam. Nih, Kak. Ya, ini benang tinggal digunting aja, Mas Sarah ya. Di sini dia seperti ini. Tuh. Ya, Kakak Bunda ya. Ini ya. Tuh. Di sini ada tulisan ini kulit asli juga, Crocodile Ladies di sini. Crocodile Ladies ya. Ya, Kakak Bunda ya. Nah, ini ada tag-nya, Kak. Nih. Nih, crocodile gini, Kak, tag-nya. Kayak gini, crocodile satu sini. Terus biasanya ada ya, Kak, made in China. Ya, made in China dia. Krokodil gini ya, tag-nya ada gini selalu krokodil ya. Oke, tiga lembar ya Kakak Bunda ya. Kak, ini krokodil ya, buaya. Klunya buaya aku kasih di harga 300. Ya, buaya. Buaya 300 ya, Kak. Kalau lengkap talpan ini bisa 480 ya kan. Kalau tak kulit asli itu, Kak, mahal dia kulitnya. Hampir 200 loh. Kecuali kita beli sama yang baru ya. Kalau kita beli sama pembuka bol, kadang-kadang 150 kulit asli ya. Tuh. Ya, Kak, ini Kakak Bunda ya. Ini aku kasih di harga 300.000 coklatnya, coklat espresso, brandnya Crocodile Ladies ya. Oke. Nah, Kakak Bunda ya. Nah, ini lagi. Ini lagi kulit asli. Brandnya dari Sesanji Tas Tenteng. Memang tenteng ya, Kak. Enggak ada yang talinya, untuk tempat talpannya juga nggak ada tenteng, Kak. Nih Kakak Bunda nih ya, ini udah full kulit asli Kakak Bunda, warnanya pun cantik. Brandnya dari Sesanji ya, ini ada seperti ininya ya, etniknya ada, kesan etniknya ada ya. Pemakaian wajar aja Kakak Bunda ya, untuk barang second kita jangan berekspektasi tinggi ya, yang penting jangan marupak. Tau Kakak Bunda marupak? Ya, marupak dalam arti yang soek-soek ya. Kalau ada kurang-kurang yang seperti ini ya. Ya, yang mungkin warnanya kurang gini, ini tinggal disemir aja Kakak Bunda, gampang ya. Ya, jadi kita nggak yang gimana-gimana. Nah, ini tuh pun masih cantik Kakak Bunda, perhatiin deh. Ya, nih persudutannya. Sarah kasih lihat ya, ini kayak gini-gini Kakak Bunda. Nanti Sarah bantu semir ya. Sarah bantu semir. Kalau yang begini-begini nggak usah yang ditakutkan ya. Kalaupun enggak disemir pun itu masih kelihatan cantik, karena ini Kakak Bunda ini full kulit asli. Kalau full kulit asli Kakak Bunda digarut aja kulitnya enggak begini, itu harganya sudah mahal, sudah jutaan ya Kakak Bunda, apalagi dapat kulitnya seperti ini. Karena kulit asli itu ada grade-nya. Nah, kalau kualitas impor itu Kakak Bunda dia lebih cantik ya. Nih Kakak Bunda tuh ya. Oke, tuh gini. Nah, kita size-nya kita ukur dulu ya. Kita ukur dulu Kakak Bunda ya. Ke 24 setengah ya. 26 ke 24 setengah ya. 26 sini, ini ke 24 setengah ya Kakak Bunda ya. Cantik ya. Nih, ukurannya aku kasih tahu ya. Tuh. Ya, ukurannya aku kasih tahu, Kak. Ya, aku bikin videonya ini sebentar ya, Kak. Aku biar sapa-sapa Kakak Bunda aja ini. Ya. Dia sudah emboss Sesanji, Kak. Kakak Bun. Nih, lengkap dengan tag-nya di sini ada Sesanji di full ini ya.
Nih, tiga ruang ya kakak bunda ya. Dua pakai zipper ya. Satu pakai kancing magnet ya. Nih kakak bunda, kulit asli sesamji cakep ya. Aku kasih di harga 145 ya. 145 nih kulit aslinya cakep ya. Kakak bunda nih, ini bisa buat kakak bunda hadiah. Ini aku lekostenya dapetnya begini kakak bunda. Masih cakep, masih cakep, masih baru. Kayak masih baru lah ya. Masih baru juga nih kakak bunda. Cara dapetnya begini, cakep-cakep ya. Nih ya, bisa buat hadiah kakak bunda. Bisa buat hadiah nih lekostenya. Cakep kan? Kalau yang ini udah salah buka ya. Udah salah buka dapetnya gini. Jadi hoki lah ya kan, dapat begini. Lacoste pula dapatnya ya kan. Nah, warna-warni pula dapatnya. Jadi entah silap atau apa gimana nih yang naro ya kan. Apa buangan kakak bunda. Jadi di bal itu bukan hanya barang yang second ya kakak bunda. Jadi ada buangan toko. Mungkin di sana enggak ini lagi, enggak udah habis terobrang, jadi dibuang lah ini. Dapat ini ya. Oke, warna pink, biru dan lila ya. Modelnya begini kakak bunda. Ini ya, ini aku buka karena nanti kakak bunda kan, ih aku lihat mungkin ini ya, ternyata cantik loh kakak bun, ya kan? Nih, itulah ya kakak bunda, bal itu membeli kucing dalam karung ya kan kakak bunda, jadi ciluk bak gitu kakak bun, ya, cakep ini kakak bun, ya. Nih, ini seperti Lacoste tapi modelnya beda, ini kena tiap warna, kemarin Nasara kasih berapa 100 ya. Nih, ini dia tiap warna dan dia memang ada tapan. Kalau ini modelnya tote. Nih, kakak bunda. Sama, bahannya pun sama ya ini. Ininya pun sama nih, masih diginiin lagi. Ya, keren banget dah. Nih, tuh ininya sama. Ya, tag-nya hitam, sama. Tag-nya hitam. Tapi kalau di dalamnya enggak semua baik itu kakak bunda longsem dan sebagainya itu kan beda. Tapi tag-nya sama hitam. Nanti aku buka nih, hitam lebar gitu ya. Oke, nah kita buka di dalam sini. Ini aku kasih tahu dulu ukurannya buat kakak bunda yang mungkin mau kasih hadiah buat ibu guru, ya kan? Bisa ini kakak bun, ya daripada beli sampai mahal-mahal 46. Tapi kalau di lapak Sara, karena Sara dapat dari bal, jangan bicara original ya kakak bun, ya 27. Ulang lagi, kadang lupa. 46, 27 kakak bun. Ininya 46, ini 27. Cantik ya kakak bunda ya, tuh lihat kakak bunda tuh, cantik kali aku ya, cantik kali dapetnya. Bukan Sara yang cantik, maksudnya tasnya ya. Ini nih kakak bunda, sama ya kemarin yang pertama aku dapetnya yang begini tape warna ya kan. Nah ini kemarin baru tak bongkar dapetnya begini cantik ya, dan berwarna pula ya kan, ya kan, rezeki nggak kemana kakak bunda ya kan. Nih cantik ya. Ya kak, 46 berapa tadi? Ini 27, 46 gitu ya. Nih, dalamnya kita lihat ya. Ini sama loh kakak bunda. Ya, bedanya yang tadi tuh pakai talpan. Ini nggak ada talpannya. Ya, warna cakep. Kasih ibu warna cakep. Nih, bunda. Nih, tag-nya hitam. Lacoste gini. Ini semua udah Lacoste. Ya, terserah kakak bunda menyikapinya gimana. Ya, cara nunjukin. Kalau begini. Ini bisa buat hadiah, ya cakep banget. Kakak bunda yang mau ini, ya Lacoste ya, ya Lacoste coklat, ya kakak bunda. Nih kalau ini udah kubuka ya kakak bunda ya, memang begini lah ya kan. Entah aku pakai juga nggak apa-apa ya. Lacoste coklat, lila, pink, jarang-jarang aku dapat begini kakak bunda. Biru ya, biru ini sama dia main kan? Enggak ini agak biru. Biru, lila. Pink, coklat ya kak bunda. Barangnya cuma segini kakak bunda, aku nggak banyak ya. Kalau aku beli dia ini, aku pasti belinya berusin-usin. Cuman ini dapatnya dari karung, kayak gini ya. Kakak bunda yang mau ini, ya kakak bunda ya. Nih, buaya ya, buaya. Tadi udah buaya klunya. Oh ini, tote aja. Klunya tote ya, bingung aku. Klunya tote buaya, klunya tote buaya, Sara kasih di harga 175.000. Tote buaya 175 ya kakak bunda, segitulah ya kan kakak bunda ya. Namanya juga kayak buat nih tuh, bisa buat hadiah ya. Tote buaya 175, tote buaya 175. Cakep Lacoste ya, Lacoste ya. Oke. Tote buaya 175 ya. Cakep.
jarang-jarang dapet. Ya, mana lagi? Nah, ini lagi kakak bunda, aku dapat lagi lo, baru-baru lo cakep lo kakak bunda, masih berlabel, ya, cakep banget ini kakak bunda, alatori ya kakak bunda ya, alatori di sini ya, alatori sayang, nih, kakak bunda ya, kakak bunda ini talinya sama, lihat bahannya, ininya sama, ininya memang begini ya, nggak mungkin ini aku kasih pengganti, aku dapat dari itunya begitu ya kakak bun, nggak aku ada-adain ya, nih ya. Nih kakak bunda ya, ini nilon ya, di bahannya nilon, di sini alatori ya kakak bunda ya, cakep lu, aku suka ya, aku sukanya di ya biasa seperti kakak bunda tahu ya, ini bisa di shoulder bisa di sling, jadi aku suka paling yang pendek lu bikin begini ya, cakep kakak bunda, karena bisa biar ngekep gini takut digondol. Iya kakak bun, nih ya, nih nilonnya cakep ya, pemakaian nih, pemakaian aku bilang pemakaian lah kakak bunda ya, walaupun dia dapat masih begini ya, mungkin disimpan-simpan dia ya, dibuang, namanya juga dari karung ya kak. Nih ya, nih seperti ini ya, cakep kakak bunda nih, ini bisa kakak bunda cuci nih ya, tuh nih ya kakak bunda ya, tuh keadaannya kondisinya tuh cakep ya, nilonnya belum ada sirkulasi ventilasi atau sirkulasi udara yang di ujung-ujungnya, ini kotor ya sayangnya. Nah, kadang-kadang dapat baru tapi kotor ya. Kadang-kadang dapat baru ada tep warna gitu kan kakak bunda. Ya puji Tuhannya nih ada okinya lah ya. Nih masih berteprek di sini ya kakak bunda ya. Nih cakep gini ya. Oke, kita ukur dulu size-nya ini sayang. Size-nya di tatet 28 ke 14 ya. 14 28 ya kakak bunda, cakep banget ini, di sini ada ininya tuh ya, cakep banget, ada ukurannya ya, di sini ada apa ukurannya, ada apa laci-lacinya nih kakak bunda, di dalamnya juga banyak banget isinya nih ya, di sini ada laci, dia kayak Prada gitu ya kak, tapi kayak Prada ya motif bawahnya, dalamnya ya apa puring ya, tuh ada laci-laci di sini, cakep kakak bunda ya, masih ada skat-skatnya tuh, nih ini untuk tempat kartu, ini dari kulit ya, kakak bunda ya, ini, nih, oke, masih cantik ya, dia dalam di mix kulit ya kakak bunda, cakep nih, ya, banyak ruangnya, roomy katanya, roomy apa roomy kakak bunda, roomy ya, cakep ya, dia ruangnya satu di sini laci ya, lengkap dengan tarikannya, di sini pun ada noh slotnya, cakep kan, kakak bunda ya. Ini ya, ala tori ya, ala torinya saya kasih di harga 195.000 kakak bunda, masih baru sayang, cakep ya, 195 di luar ongkir kakak bunda ya, jarang-jarang aku dapat kayak gini kakak bun ya, kakak bun 195 tadi yang mau aku bilang 200 udahlah kurang goceng ya kan, sangat bermanfaat juga tuh goceng ya, pokoknya kakak bunda aku lagi dapat yang caem-caem nih. Ya puji Tuhan yang dapat saham-saham ya kakak bun. Nah ini kakak bunda ya, nih aku taruh sini ya, alatori 195 di luar ongkir ya kakak bunda ya. Nih ini aku bukan beli dari toko kakak bunda, dari karungnya begitu ya. Nah ini lagi kakak bunda nih, cara dapat lagi. Ah yang unik-unik, apa brandnya kakak bunda? Calvin Klein ya kakak bunda, Calvin Klein ya. Nah tapi aku kasih tahu kakak bunda ya, ini yang ininya kebanyakan Calvin Klein itu tidak kulit asli ya, sangat jarang kita dapatkan di Bal itu Calvin Klein kulit asli, kalaupun dapat Calvin Klein kulit asli itu pasti harganya sudah wow ya kakak bunda ya, tapi nggak kulit asli pun kita ya kakak bunda yang menyikapi ini original autentik atau dan sebagainya, itu tergantung kakak bunda sarahannya menunjukkan apa sih kelengkapan dari Calvin Klein ini gitu ya kakak bun. Di sini dia sudah Calvin Klein dengan tulisannya besi ya, ya di sini kakak bunda ada ininya, dan di sini kakak bunda sudah emboss Calvin Klein ya, oke. Nah kakak bunda yang ini dia kulit asli, tapi kakak bunda ya kulit di sini pinggir, tapi dia bukan kulit sinte yang digrauk-grauk ancur kakak bunda ya, enggak nih kakak bunda, jadi kalaupun ini terkelupas nanti kakak bunda pakai gampang mensiasatinya, apa disemir hitam aja pakai kiwi kakak bunda ya, karena dia tidak hancur seperti kulit sinte yang gigi ini krauk, ada serpi-serpihannya di luar kulitnya, catnya gitu kakak bunda ya.
Nah, ini gampang. Ini cuma diserpi. Apa dia tidak serpi kayak Sinta yang hancur-hancur gimana gitu ke Kak Bunda. Nanti tinggal disemir aja saya Kak Bunda ya. Kalau Kakak Bunda misalnya makainya sudah berubah warna gampang Kakak Bunda. Gak apa-apa, Kakak Bunda habisin pun semua di ini. Dia tidak yang rapuh-rapuh ada serpihannya itu kayak serutan Kakak Bunda. Enggak. Ini hanya nanti catnya saja ya. Jadi dia ada Kakak Bunda ada kayak gitu Kakak Bunda kulit asli tapi dia catnya yang kurang bagus ya. Dia apa meretak gitu loh ya. Jadi kan kayak kita kayak cat tembok aja di rumah ya, cat tembok rumah itu enggak semuanya bagus kan Kakak Bunda. Ada yang gampang ngeletek-ngeletek kan. Nah, aku kurang tahu untuk yang dipakai ini. Ada beberapa tas seperti itu Kakak Bunda. Dia kulit asli seperti kemarin yang bisnis Sara yang putih. Itu dia kulit Kakak Bunda. Cuman kalah di catnya. Makanya dia jeleknya di situ, oke? Nah, ini Kakak Bunda kanvasnya masih cekak. Masih cakep, enggak ada yang kikis-kikis gimana. Tuh ya. Enggak ada yang kikis-kikis gimana. Ya Kakak Bunda ya. Nah, di sini nih Kakak Bunda ya. Nih dia pakai kancing magnet. Nah, tuh ya. Ini Sarah sudah semir ya. Di si pinggirnya Sarah sudah semir, enggak kelihatan kan? Enggak terlalu kelihatan tuh. Ya. Oke. Nih Kakak Bunda ya, enggak terlalu kelihatan ya. Oke, itu kalanya dia di sininya belum kulit asli. Makanya kalau Kevin Klein kalau sudah dapat kulit asli Kakak Bunda, harganya itu udah wow. Karena memang dia langka sekali untuk kulit asli. Baik itu ransel Kakak Bunda sama ya. Ini size-nya 21 ya Kakak Bunda yang suka pakai tas shoulder ya. Dan 16 21 Kakak Bunda. Di sini ada ruangan. Tuh begini. Oke. Ini imut-imut Kakak Bunda yang suka pakai tas imut-imut silakan monggo di fix ya. Ya, ini pakai zipper. Dia pakai zipper Kakak Bunda. Pakai dia zipper di tengah, zipper tengah. Nih. Jadi ini aku kasih tahu lihat dulu. Nih. Kak, ini made in Vietnam. Aku keluarin bisa gak ya? Kakak Bunda, ini dia Kevin Klein-nya. Oh, nggak bisa ditarik Kakak Bunda. Ntar rusak ya. Ini. Made in Vietnam. Ya, made in Vietnam. Fabrik AU Vietnam. Nih ya. Nih, made in Vietnam di sini ya. Nah, Kakak Bunda ya. Dalamnya yang slot ini masih cantik. Ya, slot-slot untuk kartu. Jadi Kakak Bunda nggak usah bawa dompet lagi, ya. Mau masih ada udah ada kartunya. Cukup Kakak Bunda masukin ATM, NPWP, KTP, SIM dan sebagainya ke sini, ya. Kakak Bunda nggak usah pakai dompet lagi. Masuk HP, masuk, ya. Kecuali HP-nya yang kayak model judul dulu banget itu yang kayak gitu, ya. Ya, kalau masuk HP masuk Kakak Bunda. Ya, Samsung masuk, Oppo masuk, Vivo masuk, iPhone masuk ya, kecuali yang lainnya. Oke, Kakak Bunda nih. Tuh, aku kalau kayak gini pakai lucu kali ya kan. Ini kayak dompet no tuh, ya. Maunya Kakak Bunda lah yang lengan-lengannya agak kecil. Ya. Nih Kakak Bunda ya, Calvin Klein-nya aku kasih di harga 145.000. Calvin Klein ya, 145 aja. 145 ya Kakak Bunda ya. Oke Kakak Bunda, aku langsung aja, aku ada kacamata dan dia tidak banyak, silakan Kakak Bunda gercep aja ya. Ini yang ini dari Gucci, aku kasih tahu kelengkapannya dari Gucci. Aku cuman Gucci cuman dua ya, nanti ada dua tempat berbeda ya modelnya, tapi untuk model ininya sama kacamatanya. Sarah pakai dulu Kakak Bunda ya, nanti Sarah nih. Oh, nggak usah dipakai dulu. Ini Kakak Bunda dia ada nomor serinya seperti ini di sini, kelihatan Kakak Bunda di sini ada angka ya. Dan dia dan di sini made in Italy. Ini brand dari Gucci Kakak Bunda. Jangan bicara sekali lagi selalu mengingatkan jangan bicara otentik untuk di lapak second Kakak Bunda, khususnya di lapak Sarah ya. Karena semua ini Kakak Bunda saya dapat dari kamu bukan dari counter, oke? Nah, kalau yang ini Kakak Bunda dia barangnya baru ya. Ini kualitasnya apa impor ya. Ini Kakak Bunda dipakai adem, tenang aja. Dia yang bukan cengdem atau bandem ya. Ceban adem atau goceng adem ya Kakak Bunda ya. Ada kualitas masing-masing ya Kakak Bunda ya. Nih. Di sini ada tulisannya Gucci. Gucci Kakak Bunda ya. Stylenya apa ya? Sederhana tapi elegan. Sederhana tapi elegan ya. Warnanya dia abu-abu. Oke, seperti ini. Ya, seperti ini Kakak Bunda. Ya, seperti ini. Oke. Seperti ini Kakak Bunda pakai, dipakai gini ya. Kakak Bunda tenang, dipakai ini adem. Sunglassnya untuk matahari ini tuh
kakak bunda, biar kita tidak cepat katarak ya. Kalau petani dulu mungkin cepat katarak karena tidak pakai sunglass kakak bunda kayak gini ya, buru-buru pakai gini kakak bunda ya. Kalau dulu pakai ini dikasih tongkat. Kemarin saya pakai gini dikasih kawan saya GPU, minyak GPU. Aduh 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 aduh, yang banyak ya bu katanya. Aduh aduh aduh, saya kan kakak bunda ya. Ini kelengkapannya kakak bunda, nanti kakak bunda dapat tempatnya seperti ini untuk gucinya. Nah, yang krek-krek-krek gini dan seperti ini, dan dia pakai box kakak bunda ya. Begini boxnya, nih ada kelengkapannya untuk ada kartunya, terus dia ada selampenya, ya gitu kakak bunda ya. Oke, itu dari Gucci kakak bunda. Gucinya aku kasih di harga, mohon maaf kakak bunda agak tinggi asalnya dapat, karena memang kualitasnya kualitas bagus kakak bunda. Itu saya kasih Gucinya di 200 ya, 200 kakak bunda ya. Kakak bunda nih, ini ada namanya Gentle Monster ya kakak bunda ya. Aku pun baru dengar ini, cuman ini memang brand juga ya, karena memang nggak terlalu familiar mungkin secara dengar ya. Mungkin kakak bunda pernah dengar untuk familiar untuk brand ini ya. Sama kakak bunda, ini kalau gini kakak bunda lagi musim mata kucing ya. Nih, ini buat pipi bulat, pipi tembem ya kayak Sarah tuh cocok ya. Jadi kakak bunda ini mau tirus, mau lonjong, mau bulat, mau kotak, kacamatanya cocok ya. Ya, nih kakak bunda, aku pakai dulu now, ya kan? Nah, ini kakak bunda, jadi dia nih mata kucing, ya, lagi musim, ya, lagi ngetren mata kucing nih, ya kan? Mata kucing, ya, kakak bun, dia warnanya di sini seperti ini, nanti Sarah kasih tau ya. Ini udah aku pakai ya, ini brandnya dari Gentle Monster, ya, Gentle Monster. Nah, kakak bunda, dia seperti ini ya, dari di sini ada tulisannya Telin, ya. Dia seperti ini kakak bunda ya, bening gini. Warnanya semua sama kakak bunda, abu-abu ya. Nih. Ya, Gentle Monster di sini. Di sini Gentle Monster dan di sini Gentle Monster. Cakep. Dia dapat kelengkapannya seperti ini. Ya, kotaknya begini kakak bunda, bukan kaleng-kaleng kakak bundaku, bukan yang cendem, bandem atau yang harga-harga yang gimana kakak bunda. Dipakai adem kakak bunda, dipakai adem ya. Kadang-kadang Sarah juga ya pakai itu ya, ada kita beli agak mahal pun ada kadang-kadang berat dan itu pusing ya, itu jelas ya. Sarah pun udah pernah ngerasainnya ya, jadi berhati-hati dalam ini. Kakak bunda kalau mau ya, cluenya Monster. Monsternya aku kasih di harga 165 ya, di luar ongkir ya. Monsternya 165 nih. Monsternya aku nggak banyak kakak bunda ya. Ini cuman ada 4 karena aku ambil satu. Ya kakak bunda, aku pakai, aku suka pakai gini ya. Monsternya tinggal 4 kak, aturan 5, aku ambil 1 ya. Suamiku udah gini nih ya. Oke ya, Gentle Monsternya ini bu, pelan-pelan ya bu ya. Gentle Monster 165 kakak bunda ya. Nah, aku ada lagi brand Fendi kakak bun, Fendi ya kakak bunda. Tempatnya seperti ini kakak bunda ya, ya. Dia warnanya sama semua dan kelengkapannya begini si Fendi. Ya, lengkap dengan selampenya yang jelas pakai box ya. Dia cuman ada 2. Aku nggak banyak-banyak kakak bunda karena kita dapatnya pun berebutan. Ya, karena ini kualitas impornya kualitas bagus ya. Kakak bunda ya. Nih, Fendi ya, aku kasih tahu nih ya. Ini tadi kelengkapannya udah kasih tahu, di sini ada tulisannya Fendi ya kakak bunda, ini high brand ya. Nih, terus di sini nih Fendi, di sini Fendi made in Italy ya, dan di sini ada nomor serinya. Ya, di sini tuh. Ada nomor serinya ya kakak bunda ya. Nah, kakak bunda nih Fendinya warnanya kayak gini ya, abu-abu apa lilak tuh kakak bunda ya. Nih, ya. Oke, seperti ini. Tuh, ya. Kayak gini kakak bunda, jadi tidak tanya ada warna ini gak warna, enggak, yang Sarah pakai aja ya, yang Sarah pakai aja warnanya ya, sama juga yang tadi juga yang Sarah pakai doang ya. Kakak bunda si Fendinya aku kasih berapa, Fendi Fendinya aku kasih di harga 100 ih cakep banget, 190 kakak bunda, 190 ya, 190 kakak bunda ya, 190 ya. Fendi 190 kakak bunda, cuma ada 2 piece ya, berebutlah kalian ya, yang mau aja. Oke. Nih. Ini ya, Bu. Ini ya. Oke, terakhir
nih kakak bunda, aku ada yang LV ini agak tinggi kakak bunda ya, modalku pun tinggi. Tempatnya pun klasik kakak bunda, ya cakep banget ini. Dan dia nanti ada tempat kacamatanya bersarung, ya untuk Louis Vuitton, Elpong. Ada tempat kacamatanya bersarung gini. Nanti ya, kalau kakak bunda mungkin mau taruh tas, nggak mungkin pakai box-boxnya ataupun lupa nanti mau naruh juga di meja, mungkin bisa disarungkan aja ya. Kalau mau letak izin kan nggak mungkin bolak-balik pakai kotaknya ini. Cakep banget di kotaknya kakak bunda. Ya, elegan ya, Elpong ya. Dan kakak bunda di sini dia cuman ada 2 piece, sama aku pakai satu. Kakak bunda, kalau yang cakep-cakep aku suka nih. Nih kakak bunda ya. Elpong ya, di sini Elpong. Di sini ada nomor serinya. Ya. Ini Elpongnya ya, kakak bun. Cakep ya. Jadi ini kayak bahannya si Elpong kakak bunda. Bahannya Elpong kan itu PVC ya. Nih, ini di sini ada LV-LV ya, salah pakai ya. Kakak bunda mohon maaf ini agak tinggi karena memang modalnya tinggi kakak bunda aku sayang ya. Ini Elpongnya aku kasih 250.000 kakak bun ya. 2,5 ya kalau mau Elpong ya. 250 hanya ada 2 piece karena satu pun pakai lah kakak bun ya kan. Ya kan, biar tampil cantik juga caranya keliling-keliling. Keliling mana, keliling ukur jalan. Oke kakak bunda ya. Oke kakak bunda, seperti itu ya kakak bunda ya. Terima kasih buat kakak bunda aku sayang. Nanti untuk yang pemenangnya kuis dompet pula dan pulsa 25.000 secara umumkan sore kakak bunda sayang ya. Terima kasih kakak bunda aku sayang. Selamat beraktivitas, sehat selalu, murah rezeki buat kakak bunda aku sayang. Jika ada salah kata, perkataan atau perilaku yang kurang berkenan di hati kakak bunda, mohon dimaafkan, jangan disimpan dalam hati sayang. Biar kakak bunda selalu sehat, happy, bahagia, terpancar kebahagiaan. Oke, kakak bunda, lebay banget diriku ya. Love you, love you, sarang yo, bye bye.